SP itu meneng monitor dan evaluasi. Jadi nanti siapa yang tidak menjalankan tugas invest dengan baik. Nah, nanti kita akan masuk ke sana. Gambarnya kita kepada petani yang ada di sana nanti diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau 121 Pak Arsyad Rasid Mewang Palembang, asli Palembang. Yang kedua adalah Erlangga Hartarto 511 atau 16,69%. Yang ketiga, ini yang bagus dan mengejutkan karena baru muncul di dalam musra ini adalah Pak Muldoko 470 dengan persentase 15,35%. Jadi pasti ada operasi-operasi yang dilakukan oleh rekan-rekan. Walaupun 5% capres dan cawapres, agak mengejutkan nama Pak Muldoko masuk tiba-tiba di posisi nomor 3. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!